أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam yang beliau itu berdakwah kepada Allah atau berdakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, saya sudah berdakwah kepada kaumku laylan wa naharan. Siang malam, malam dan siang. Laylan malam, wa naharan dan siang. Wa inni da'autuhum jihara. Saya berdakwah kepada mereka terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum israra a'lantu lahum summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian saya berdakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Artinya semua upaya sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, segala cara sudah dilakukan, siang dan malam berdakwah kepada kaumnya. Maka yang beliau katakan yang pertama adalah faqultustaghfiru rabbakum. Dakwahnya adalah supaya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu adalah ghaffar. Ghaffar itu Maha pengampun, ya. Sangat maha pengampun kepada semua manusia. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Walaupun itu dosa syirik, maka Allah akan ampuni dosanya. Yang penting kalau dia bertaubat, taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan kepada kalian, hujan yang membawa barakah, ya. Hujan yang membawa kebaikan kepada umat manusia. Midrara, hujan yang lebat tapi membawa barakah, membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah berikan kalian amwal. Amwal jamak dari mal. Mal, harta, amwal banyak. Bi amwalin, Allah berikan kepada kalian amwal, harta yang banyak. Wa banin, dan keturunan, anak keturunan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah berikan bagi kalian itu jannatin. Jannatin, kenyamanan hidup, ya. Jannatin, jannah
kebun-kebun. Bagi orang Arab, orang yang paling kaya adalah orang yang punya kebun, itu orang yang paling kaya bagi orang Arab. Maka orang itu kalau belum punya kebun, maka dia belum disebut orang kaya. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kalian kenyamanan hidup, kelapangan hidup, wa anhara, dan ketenangan, nyaman, tenang. Orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang membawa barakah bagi mereka. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah jadikan dia orang yang banyak hartanya. Wa banin, dan banyak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kenyamanan hidup. Wa anhara, dan kenikmatan. Ini janji Allah kepada orang yang beristighfar, yang benar-benar istighfar kepada Allah, maka Allah berikan janji itu di dunia. Di akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Maka bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kamu, kaum Quraisy atau umat Rasulullah itu, wa anta fihim, selama Nabi masih hidup. Jadi Nabi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan turun azab kepada kaumnya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Tapi yang menariknya adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menyiksa mereka, mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, kalau memang mereka itu masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan mengazab ya seseorang, kaum, negara, bangsa, selama mereka masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barusan saya dapat video gunung apa itu yang meletus, masya Allah, asapnya sampai 5 kilo tingginya. Dan ya masih di Sulawesi juga. Apa yang kurang dari kita? Mungkin ini yang kurang dari kita, bangsa kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya orang yang beristighfar itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa ya pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah penolak bencana. Istighfar itu adalah penolak bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bencana sudah diturunkan, maka tidak akan ada orang yang bisa menahan ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jepang, negara yang paling maju di dunia, ya tidak bisa mendeteksi kapan persis terjadinya tsunami, dan tidak bisa menghentikan yang namanya tsunami, yang namanya gempa. Maka
Siapa yang bisa menghentikan itu semua adalah Malikus samawati wal ard, orang yang mempunyai langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah adalah kerajaan langit dan bumi, ya. Allah yang membolak-balikkan semua, Allah yang mengatur semua yang terjadi. Tidak satu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun yang jatuh dari pohonnya satu pun, itu semuanya sudah ada dalam catatannya, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas, ya. Maka apa-apa yang dilakukan oleh manusia yang melarang, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka memang mau kembali kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa mereka dan Allah terima taubat mereka, dan Allah tidak akan mengazab orang yang beristighfar, yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, orang yang mengatakan innana amanna, kami sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Wa qina azabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. As-sabirina, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sabar. As-sabirina was-sadiqina, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Wal-qanitina, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wal-mustaghfirina bil-ashar, dan mereka adalah orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di ayat yang lain Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu subuh mereka itu, di waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar zikir pastilah dia akan ingat kepada Allah. Orang yang benar-benar ingat pasti dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan bersegera untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berzikir, maka zikir yang benar itu akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar yang seperti itu yang akan bisa menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar hanya sekedar nyanyian, istighfar hanya sekedar mainan, mulutnya istighfar tapi hatinya lalai, maka ya istighfar seperti itu tidak ada gunanya. Ya, zikir yang tidak diiringi dengan ya kesadaran, dengan pemahaman, itu tidak akan ya melahirkan, tidak akan menyebabkan datangnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu, istighfar itu memang harus betul-betul ya, dengan kesadaran diri, ya astaghfirullahalazim, ya betul-betul dia mengerti maksud apa astaghfirullahalazim itu. Astaghfirullahalazim, ya saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atau ditambah dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar yang benar-benar dilakukan dengan kesadaran, dengan pemahaman, itulah yang dituntut sebenarnya. Kalau orang benar-benar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah penuhi janjinya.
innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu salah kita berarti, bukan salahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia, Allah janjikan kehidupan yang baik di akhirat. Allah janjikan bahwasanya orang yang beristighfar mereka akan dijauhkan dari segala azab dan siksaan bencana. Maka kalau itu tidak kita dapatkan, berarti manusia ini yang harus banyak introspeksi, apakah ya istighfar mereka benar-benar sudah istighfar yang sebenarnya, atau memang istighfar hanya sekedar di mulut, istighfar hanya sekedar nyanyian, istighfar hanya ya sekedar formalitas, ya tidak dari kesadaran orang-orang ya yang mengucapkan itu. Maka benar-benar ya istighfar yang melahirkan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tapi ya salat tidak dilaksanakan, istighfar tapi larangan Allah tetap dikerjakan, ya. Itu hanya istighfar yang sekedar di mulut, ya bukan dari hati mereka sendiri. Istighfar yang benar-benar itu akan menuntun seseorang menjadi orang yang baik, ya. Istighfar yang benar pastilah dia akan membawa kepada ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang perlu ya kita sama-sama perhatikan, ya, bahwa orang yang istighfar kepada Allah itu dia akan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pastilah dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini istighfar, besok dangdut. Ya. Ya, malam ini doa dulu. Besok pestanya, walimahnya dangdutan. Mana istighfarnya? Apa artinya? Ustadz diundang, ya, semua orang diundang, ngaji, pengajian, besok dangdut. Istighfar apa yang dilakukan seperti itu? Ya. Itu berarti mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar kemudian dilanggar. Ya. Dilanggar secara terang-terangan. Maka ya mungkin itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala ya banyak sekali bencana-bencana di hari-hari kita yang terakhir ini, ya. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Diberikan peringatan-peringatan, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami timpakan kepada mereka itu azab yang kecil sebelum nanti azab yang besar di akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kejadian-kejadian yang ajaib, bagaimana orang-orang yang baik ya, banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, dalam bencana-bencana musibah ya, ketika mereka bercerita ya, mereka ternyata ya orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan mereka. Dan tentunya juga kita tidak berharap bahwasanya ya mudah-mudahan orang-orang yang meninggal ya meninggal di dalam, kalau memang mereka meninggal dalam keimanan dan mereka meninggal ketika bencana, maka mudah-mudahan mereka dimasukkan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ya masing-masing orang akan dibangkitkan berdasarkan ya niatnya masing-masing, ya. Niatnya masing-masing. Memang kalau bencana itu turun di dunia ini, maka bencana itu tidak akan memilih, ya. Kalau tsunami datang, gempa datang, itu gempa tidak milih.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tentulah Maha Adil. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya, dan orang yang buruk maka Allah balas dengan keburukannya. Tapi ya secara umum ya di dunia ya mereka akan mendapatkan ya bencana yang sama. Fattaku fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian kepada fitnah atau cobaan atau musibah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi semuanya. Ketika bencana itu datang, ya semuanya terkena bencana, dan Allah bangkitkan mereka nanti berdasarkan amalan mereka masing-masing dan berdasarkan niat mereka masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi semua apa yang terjadi di hari-hari ini beruntun terus, menjadikan kita semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan janji-janji dalam Al-Qur'an ini, dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya sedikit pun. Allah akan berikan selamatkan mereka, Allah akan hindarkan azab dari mereka, Allah berikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang jauh dari segala bencana, dan Allah selamatkan mereka di akhirat kelak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Nanya sendiri, tidak ada orang nanya. Fadhal. Ini yang saya mau tanyakan, masalah bencana yang melanda Kota Palu, Ustaz. Kebetulan kan ibu saya berada masih di dalam Kota Palu, belum bisa keluar. Masih di pengungsian atau di mana, masih enggak ngerti. Cuma ponakannya ngomong masih ada di dalam, belum bisa ke mana-mana, dan juga makan pun masih susah. Jadi selama 5 hari ini saya sebagai anak mau ke sana juga enggak punya biaya. Yang saya tanyakan Ustaz, apa dengan keadaan ini saya termasuk anak yang durhaka, enggak bisa membantu orang tua? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kondisinya juga sekarang penerbangan ke sana ditutup semua. Jadi memang ya akses ke sana itu khusus untuk kalau orang-orang yang ya memang dari angkatan itu yang diperbolehkan. Kalau untuk orang-orang ke sana itu memang kondisinya sangat luar biasa sana sekarang. Ya, kondisi makanan sulit, ini segala semuanya sulit, maka kalau orang ke sana ya boleh jadi dia yang jadi korban ya. Ya, karena memang ya di sana serba sulit. Jadi kita kalau kita di sini ya kalau bisa kirimkan bantuan ya, kirimkan bantuan lewat ya rekening atau uang atau apa, kalau memang masih ya masih bisa dihubungi. Kalau tidak ya minimal ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, doa semoga ya keadaan kembali cepat normal. Ya saya lihat di ya beritanya memang ya kondisinya ya makanan sulit, segala semuanya sulit, sehingga ya dimaklumi ya, bahkan polisi sendiri memaklumi kalau ada orang menjarah toko orang lain, dianggap ya biasa, tidak apa-apa, asalkan jangan mengambil yang bukan makanan. Kalau mengambil makanan
ya itu sudah dianggap, ya dianggap, ya bolehlah dianggap darurat. Ya kita pun seperti itu, kalau kita di hutan misalnya makan babi atau nyuri singkong, ya masih lebih ringan, ya mendingan singkong orang diambil dulu daripada makan makan babi. Ya ibaratnya di sana memang sudah seperti itu. Ya. Ini ada toko masih ada makanannya, ya, ya daripada tidak makan, ya tidak apa-apa di makanan di sana dimakan. Memang kondisinya sangat darurat sekali. Jadi bagi kita yang di sini, ya kalau kita punya uang, ya kita menyumbang. Kalau tidak, ya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua itu ya, segera kembali pulih, dan mudah-mudahan itu adalah ya sebagai ya penyadar bagi kita semua bahwasanya begitu kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum pernah terjadi seperti ini, ada gempa bumi bergabung dengan tsunami, ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Kalau di Lombok kemarin cuma gempa. Ya. Ini yang jauh dari lautan itu kena gempanya, yang dekat dengan lautan kena tsunami. Baik, mudah-mudahan berguna. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.